Kalau kita cinta kepada Allah, mau tidur namanya pasti naik turun. Allah, Allah, pasti begitu. Bismillah, dengan namamu ya Allah, izinkan aku tidur. Pasti begitu, gak ada orang kalau cinta Allah gak begitu. Kalau kita kan cintanya handphone, handphonenya milik Amerika Cina lagi. Apple, iPhone, Samsung, ini gak? Samsung Korea ya? Oppo, wah katanya anti Cina ya gak? Tidurnya mah barang dari sono. Berarti cinta sama sono? Gak juga kan? Maka bersihkan itu dengan nama Allah. Allah, siapa yang zikir sebelum tidur, nyebut sehingga dia tertidur dalam nama Allah, bangunnya pun dalam nama Allah, pasti itu. Kalau antum nih tidur sambil nonton, bangun tidur, loh mana film tadi, ya kan? Tidur nonton YouTube, pegang handphone, bangun tidur nyari handphone gak? Nanti kita mati, mati itu kan tidur. Karena kebiasaan buka handphone, buka TV, pas mati nyari TV. Mana remote, remote, remote mana? Depannya mungkar nakir. Digebrak langsung. Nyari handphone. Mana handphone saya? Udah gak ada lagi, udah masuk kubur. Jadi orang masuk kubur itu, dia gak sadar sampai ada mungkar nakir. Jadi orang masuk kubur, mau dia wali, mau dia syekh, mau dia mursyid, mau dia orang awam apalagi. Bangun tidur dalam keadaan mati, itu dia ngerasanya, loh kok beda ya, aneh aja dia ngerasa aneh. Lagi penyesuaian aja pak. Kayak kita dulu masa kecil biasa tidur di rumah, sekarang tidur di rumah orang, pernah gak ngerasa aneh? Nangis tengah malam? Oh, nangis tengah malam. Saya ngalamin hal yang sama. Berarti sama tuh kita. Antum tidur pegang handphone, bangun-bangun bukan di rumah kita yang kita tempati itu, tapi rumah yang belum jelas, alam barzakh. Masih mau tidur pakai handphone? Oke, handphone kalau mau tidur ditaruh, kecuali nonton kajian boleh lah ya. Wah, ngaji Marifatullah udah saya dengerin deh, sehingga pas bangunnya pengen ngaji lagi. Emang beneran begitu? Gak yakin juga. Gimana cara cinta kepada Allah? Orang cinta itu kenal, orang kenal itu pasti menyebut-nyebut namanya, pasti mengingat-ingat sifatnya, diingat-ingat kesukaannya. Maka orang kalau cinta pasti suka ngasih hadiah, benar gak? Tahadu tahabu, saling kasih hadiah lah, kamu akan saling mencintai. Kita kan kurang ngasih hadiah. Allah butuh hadiah kita gak? Allah butuh hadiah kita gak? Enggak. Maka sampaikanlah hadiah kepada kekasihnya. Siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para wali, para guru, para syaikh, jika mereka masih hidup, bahagiakan fisik materi mereka, keperluan mereka. Jika mereka sudah wafat, kirim fatihah, salawat untuk Nabi, fatihah untuk selain Nabi. Karena al-fatihah itu bagi kita sebenarnya inti salawat. Jadi kenapa kita bersolawat kepada Nabi, terus juga ila hadratin Nabi al-Fatihah? Karena al-Fatihah itu intinya solawat. Ada yang nanya kan, al-Fatihah apa dalilnya? Itulah yang disebut sallu kama ra'aitu, apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah satu solawat itu bentuknya adalah surah al-Fatihah. Solawat itu bisa berarti berdoa meminta rahmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta rahmatnya. Itulah inti selawat dalam Fatihah. Udah jam 9, Pak. Masih ada 5 menit. Gimana? Ya, boleh, boleh, ya. Pakai mic? Oh, langsung aja, Bu. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh. Enggak ada. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf. Jadi kalau saya mampu. Tidak ada karena lain. Di mana
Inta syarof lagaruna. Iya, iya, iya. Apakah ini masalah? Itu normal namanya, ya. Antum normal deh, Bashar. Kalau enggak, malah saya curiga, ya. Antum enggak paham kan? Alhamdulillah. Udah, ada yang lain? Itu normal, Tat, ya. Enggak mafi muskilah, ya. Ada yang mau tanya lagi, cukup? Baik, ya. Ya. Loh, borong nih. Di dalam kita berprotong biasa ada Al-Qur'an Rasulullah Al-Ayat Rasulullah di dalam surat dalam Al-Qur'an ada berat Yasin berprotong. Apakah Yasin juga nama Rasulullah? Tentu hal itu juga nama Rasulullah. Ya, bagus. Kita biasa sholawat Al-Badr Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Yasin dan Toha, jadi dulu pernah waktu ada acara MUI di suatu wilayah, ada ulamanya ngomong begini, ini tuh huruf muqotaah, hanya Allah yang tahu, gak usah cari tahu. Ini membahas-bahas begini, ini mencari tahu yang gak tahu, ngotot gitu. Saya lihat gelarnya doktor, profesor lagi, berarti profesor doktor saja itu gak baca kitab tafsir Ibnu Katsir yang cuma 4 jilid. Gimana kalau gelarnya cuma SAG dan LC? SAG sarjana agama, bukan alam gaib kan? S1, LC juga S1, bakalor kan? Ini doktor aja gak baca, Pak, gak mau baca dia. Gimana ceritanya nih? Coba baca antum lihat. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir disebutkan Yasin, qila, qila, ada qila, ada pendapat, ada riwayat annahu min asma'in nabi, annahu ismun nabi, ini nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tua-tua dulu kalau baca Yasin, itu dia berhenti bentar sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Ada, masih ada orang begitu. Orang jadul itu ya. Ternyata ilmu-ilmu jadul itu sahih. Toha juga sama. Tapi itu nama-nama yang Allah taruh di dalam diri Nabi. Ya, Allah taruh di dalam diri Nabi, disembunyikan dalam awal-awal surat. Dan hebatnya satu nama Nabi itu satu ayat. Canggih enggak? Satu nama Nabi itu satu ayat. Toha, satu ayat, dua huruf doang. Yasin. Ajib gak Rasulullah itu? Ternyata Rasulullah jangankan saat nama Nabi, beliau itu adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran, akhlak beliau itu Quran. Al-Quran itu isinya rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Allah mengatakan aku utus engkau wahai Muhammad rahmatan lil alamin. Maka yang disebut-sebut Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Muhammad juga. Gitu. Maka berkirim cintalah ke Nabi Muhammad, banyak-banyaklah salawat kepadanya, pelajari, karena kita tidak bisa mengenal Allah langsung, kenalilah Nabi Muhammad. Maka ma'rifatullah bima'rifati nabiyina Muhammad SAW. Jalan mengenal Allah cuma dengan mengenal Nabi Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika engkau cinta Allah, ikuti aku, pelajari aku, masuklah jalur pintuku, pintu Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dengan berpakaian tertentu, berpenampilan tertentu, tapi keruhaniannya, spiritualnya. Kira-kira begitu. Udah jam 9? Cukup? Wah, oke. Netizen. Assalamualaikum ya, bagaimana orang-orang yang meninggal di akhir hayatnya mengucapkan Allah, Allah, apakah juga dijamin masuk surga? Tanya kedua, kenapa Nabi SAW bersabda barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia masuk surga, sedangkan beliau di akhir hayat mengucapkan mati asma. Pinter yang nanya ini, pinter nih ya. Seperti itu kita masih namanya ustaz bukan? Salah. Ustazah kali ya. Kalau ada orang mati baca Allah Allah, itu dalilnya mana? Dalilnya kul huwallah.
Berarti benar enggak? Matinya husnul khotimah enggak? La ilaha illallah itu intinya di mana? Allah. Allah itu intinya di huwallah. Hu. Maka di saat ada orang wafat baca Allah, dia sedang membaca inti dari la ilaha illallah. Itu udah sama itu. Ya. Emang masih bisa direncanain mau mati baca la ilaha illallah? Enggak bisa, Pak. Hobinya apa waktu hidup, matinya dengan itu. Enggak bisa dibuat-buat. Kecuali ada tiba-tiba wali datang ke dia nyelamatin dia. Karena talqin kalau bukan orang yang ngerti juga enggak bisa. Ya. Dan itu Imam Shibli, muridnya Imam Junaid, mengajarkan itu. Apa kata Imam Shibli? Aku lebih memilih baca Allah Allah sebelum wafat, karena khawatir pas meninggal baca la ilaha gitu. Tapi bagi imam-imam kita belakang enggak masalah. Antum nih wafat baca la ilaha, di kalbu kan sudah illallah. Dalilnya apa? Ayat kursi depannya Allah atau la? Allahu la ilaha illa hu. Jadi sebelum baca la ilaha illallah, isbatkan dulu Allah di kalbu. Mantapkan dulu, terima dulu Allah di kalbu, baru baca la ilaha. Nah, ini kebuka juga nih yang kata antahan yang tahun tadi. Tapi baru sedikit yang kita buka. Tekniknya gimana? Datangi mursyid, ambil ilmu darinya, ya. Jangan sembarang cari mursyid, istikharah walaupun dia hebat belum tentu cocok sama kita. Cari yang cocok sama kita, ya. Cocok itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Jadi boleh? Boleh. Ya, yang kedua tadi apa? Tentang iman. Oh, saya luruskan dulu. Nabi tidak pernah ngomong siapa yang akhir kalamnya syahadat. Dua syahadat enggak. Nabi cuma mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha. Tidak pakai kalimat dua kalimat syahadat, bukan begitu kalimatnya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah gitu, bukan dua kalimat syahadat. Itu ya, lafaznya begitu. Kita kembalikan ke hadisnya. Pasti masuk surga. Terus yang ketiga, Nabi ngomong begitu, lalu kenapa beliau wafatnya pakai umati-umati? Ya Rasulnya kan beliau. Karena semua ditanggung oleh beliau, masih perlu gak ngomong la ilaha illallah? Masih perlu gak ngomong Muhammad Rasulullah, Muhammadnya dia sendiri? Gak perlu dia baca Muhammad Rasulullah, dia sendiri. Kenapa dia diutus oleh Allah? Kenapa dia kemudian dijadikan Rasulullah? Karena umat kan, maka dia ketika selesai, dia mengatakan ummati as-salah. Ya. Nanti baru bangun yang dicari umatnya. Nabi enggak ngurus diri-sendiri. Kita yang egois, kita nyari sendiri, diri sendiri, nyari makan diri sendiri. Kita bangun tidur pernah kan doain guru, doain selawat ke Nabi. Ini antum nih mau bersama Nabi enggak nanti di akhirat? Selawat sebelum tidur, selawat bangun tidur. Pasti ketemu Nabi sallallahu alaihi. Kenapa kita pelit? Disebut namanya aja kok selawat kok. Sebelum tidur, Allahumma shalli ala sayyidina. Bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa linnusur. Allahumma shalli wa sallim barik ala. Alhamdulillah masih dijadikan umat Muhammad. Masih dikasih kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat kita, enggak ingat dirinya lagi. Kita egois, kita ingat diri kita sendiri. Bahkan beberapa orang ingat cuma torikotnya doang, mazhabnya doang, manhajnya doang. Jangan. Ingat itu Nabi, umat Muhammad SAW. Bukan hanya orang torikot kita, bukan hanya orang mazhab kita, bukan hanya orang manhaj kita. Semuanya kita doain. Nabi ngomongnya umatnya apa? Naqsyabandi, Naqsyabandi, gitu gak? Salafi, Salafi, JT, JT. Begitu gak? NU, NU. Muhammad, enggak, Nabi enggak ngomong begitu. Nabi ngomongnya ummati, semua umatku masuk. Coba mulai diganti perspektif kita, mulai mencintai semua. Maka saya kalau mengkritisi Salafi juga bukan benci mereka. Itu karena mereka benci kita, lalu menyalah-nyalahkan kita. Masa kita enggak ada hak jawab, ya enggak? Ya kita jawab dong ketika dianggap sesat. Asy'ariyah sesat, ya kita jawab. Sufi itu Syiah, kita bilang bukan, Sufi bukan Syiah. Syiah sendiri.
Ini contoh-contoh aja ya. Mau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya minimal mampir-mampir ketemu Nabi lah. Kan ketemu Nabi itu kan antum kira mudah? Gak mudah kalau di surga. Udah kerajaan langit itu. Kalau di bumi masih mudah. Mumpung sekarang bisa salawat ke Nabi. Apa kata Nabi? Kamu salawat sekali, aku langsung jawab. Enak gak? Enak. Ada orang masuk neraka, dia dengan satu salawat dia selamat. Jadi dia pernah sekali seumur hidupnya salawat, Allah keluarin. Apalagi salawatnya berkali-kali dengan rasa rindu. Maka salawatlah dengan cinta, bukan dengan angka. Salawatlah dengan rindu, bukan asal ikut-ikutan, ya. Udah, saya ngeliatnya Bang Adam. Saya rasa cukup, Bapak Saudara, makan Allah. Semoga pertemuan ini bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Mari kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikan salam maaf kami, kurang mencintai beliau, kurang mengenali beliau. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami. Kami ini umat yang kurang ajar, ya Allah. Umat yang tidak tahu diri, ya Allah. Beliau wafat pun baca nama kami, tapi kami ketika tidur lupa dengan namanya. Sebut namanya, kami pun lupa bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala habibika, habibika Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan, ya Allah, salam rindu kami, salam cinta kami, salam rahmatmu, salam kasih sayangmu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafatkan kami, ya Allah, yang hadir ini khususnya, ya Allah, yang berhusnuzon kepada umat Islam, ya Allah, dalam mencintai engkau, ya Allah, mencintai Nabi engkau, ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.